sobat penggemar ikan. Untuk video kali ini judulnya adalah Selamat Tinggal Koi Koiku. Dipelihara sejak kecil dan sekarang sudah besar. Waktunya untuk berpindah majikan. Hari ini saya akan boxing koi-koi ini karena ada teman yang memborong semua untuk dipindahkan ke kolam yang lebih besar. Cara boxingnya, pertama air kolam ini dibuang dulu dengan cara toggle atau penutupnya diturunkan supaya airnya bisa keluar lewat sini dan keluar seperti ini. Juga di kolam yang kedua pun toggle-nya atau pembuangan airnya saya turunkan supaya airnya bisa keluar dan mudah untuk menangkap ikannya. Terlihat airnya sudah berkurang. Waktunya koi-koi ini dimasukkan ke dalam plastik dan saya akan mencoba menjaringnya. Sebelumnya ini akan dimatikan dulu supaya tidak ada gelombang-gelombang air. Nah, ini sobat semua, keadaan filter sudah dimatikan jadi tidak ada riak-riak gelombang air dan waktunya dimasukkan ke dalam plastik ini. Pertama saya masukkan airnya menggunakan gayung seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, ini sengaja diambil dulu supaya airnya tidak kotor, tidak keruh. Dengan bantuan sendok ini saya akan menangkap koi-koi ini. Mulai. Nah, sebentar, pelan-pelan ya sobat, supaya airnya tidak keruh. Slowly but sure. Nah, semacam ini sobat. Wih, mantep. Nah, yang hitamnya dikeluarkan lagi karena dia nggak mau yang hitam. Dan ini yang hitam itu adalah ikan emas, bukan ikan koi. Dan perlu dikeluarkan dulu. Nah, kita hitung ya sobat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita serok lagi. Baru 6, sudah keluar 1, jadi tinggal 5. Tidak jadi masalah. Jadi tinggal, ini baru 5 ya sobat, karena tadi keluar 1. Ini masukin 3, 5, 6, 7, 8. Ambil lagi. Pelan-pelan dibawa ke juru. 8, masuk 3, 8, 9, 9, 10, 11, lihat merah gini ya teman, 11, 11, serok lagi, 11, ini serok lagi, 11, ini 2, 11, 12,
13. Cari lagi. 13. Nah, lumayan 100 juga. 13 tambah 1 14. 14 tambah 2. Tambah 2. 14. Ini gede ya sobat nih. 14, 15. 16. Betul kan? 16. 16 tambah 3. Tambah 3. Tambah 3 jadi 19. Wih, tambah 2 jadi 18 sobat ya, baru 18 nih, yang satu kabur. Jadi baru 18. 18. Yang diambilnya yang merahnya saja. Berarti pas 20 sobat. 18 tadi 19 20 pas. Yang sisanya yang hitam tidak mau diambil, tidak jadi masalah. Buat di sini saja biar dibesarkan. Nah, ini sobat. Semuanya ada 20 ekor. Nih. Sobat biar lihat dulu, ikannya ada 20 ekor. Nah, ini sobat, ada 20 ekor. Oke. Kita bungkus saja. Nah, cara bungkusnya ini diberikan ruang udara sebagai oksigennya seperti gini, lalu ditutup. Pelan-pelan ditutup. Kiri kanan maju tangannya supaya udaranya terperangkap di dalam plastik ini, sobat. Seperti ini nih, sobat nih. Tuh. Jadi udaranya ada di dalam ini. Nah, ini sobat, kelihatan besar sekali udaranya. Semoga bisa selamat sampai tujuan. Sobat, sekarang saya akan mengikat plastik ini. Pertama saya ikat dulu ini sebagai pemula saja. Saya udaranya jangan lepas dulu. Aduh, ini karetnya susah amat. Ya. Nah, berikutnya ini ditutup sekali lagi supaya lebih kuat. Gunakanlah karet semacam ini sobat. Ini ditutup. Inilah sobat hasil penangkapan 20 ekor koi berukuran kecil dalam satu plastik ini. Sekarang plastik kedua akan menangkap atau menjaring koi yang besarnya. Sekarang saya akan boxing untuk koi yang besar dan filternya saya sudah cabut supaya tidak menghasilkan riak-riak gelombang dan untuk mempermudah pengambilan atau penyaringan koi ini. Plastik kedua saya akan isi dengan air yang ada di sini. Pelan-pelan seperti ini. Nah. Waktunya menjaring ikan. Nah, ini sobat, ikannya bagus begini, lihat. Warnanya full merah sama hitamnya cek.
sekah sekali atau jelas sekali. Tuh kayak gini, sobat. Ikannya warna ikannya mantap. Ngeblok. Satu. Tuh, merahnya sudah keluar semua nih, sobat. Satu, sekarang jadi agak susah. Langsung dipindahkan saja dari jaring ke sini. Tiga. Ini pun warna merahnya. Sudah warna merahnya menggoda. Tiga, sekarang jadi empat. Mana lagi ini? Empat. Ini pun langsung saja dilempar begini saja ya sobat. Lima. Nah, ini yang paling besar, sobat. Berwarna kuning. 5 berarti. Waduh. 5 berarti ini sekarang 6. Satu lagi. Satu lagi. Jadi yang besarnya ada 7, sobat. Nah, ini ya. Wis. Kabur lagi. Nah, ini yang coklat. 7. Nah, semuanya ada 7. Yang itu hitam tidak diambil. Nah, selamat tinggal koi-koiku. Semoga di tempat baru bisa betah dan beradaptasi dengan majikan barunya. Selamat tinggal koi-koiku. Untuk mendapatkan oksigen dalam plastik ini, caranya adalah dengan cara begini. Oksigennya ditangkap atau diperangkap seperti ini, kecil-kecil, sedikit-sedikit. Nah, baru ini diikat. Nah, sepertinya oksigennya sudah banyak terperangkap di plastik ini. Sekarang saya akan ikat supaya hasil penangkapan udara tadi tidak lepas. Ini sementara begini dulu, nanti akan diikat lagi. Nah, ini sobat, sengaja saya berikan karetnya berlapis-lapis supaya kalau satu putus masih ada cadangan yang lainnya. Nah, beginilah sobat hasil akhir boxing yang kedua, dan waktunya saya pindahkan ke tempat ini biar pengirimannya aman. Nah, inilah sobat, saya pindahkan ke sini, berat juga. Akhirnya dengan selamat bisa pindah ke tempat ini. Inilah sobat hasil akhir boxing koi di dua wadah ini. Dan sekarang waktunya untuk pindah tempat ke majikan baru di Jalan Muhammad Toha, Bandung. Nah, sobat semua, ini ikannya. Sana seru ada. Satu plastik sudah diangkat. Tinggal satu plastik berisi koi kecil. Siap diangkat juga. Yuk. Nah, sobat semua, ikannya sudah sampai
dan siap untuk dimasukkan ke tempat baru di kolam yang lebih besar. Nih majikan baru. Majikan baru. Ah. Ini dia. Unboxing ikan koi di majikan baru Jalan Muhammad Toha. Gitu kan? Saya 20 dah. Nah, ini dia sobat. Selamat tinggal koi-koiku. Dan semoga betah di kolam barunya yang lebih besar, lebih terjamin hidupnya, lebih banyak makanan. Dan airnya juga bersih di sini. Nah, itu 7 tuh. Ya, baik. Nah, ini soal semua unboxing koi pilihan dengan warna yang sangat mencolok. Nah, berakhir sudah perjuangan koi-koiku yang saya pelihara dari kecil. Sekarang sudah besar dan pindah ke kolam yang baru. Nih sobat semua, ini tempat yang baru, yang koi, yang dari rumahku sampai ke rumah majikan baru di sini, dengan kolam yang sangat luas, sangat nyaman di sini. Nah, inilah dan semua koinya sedang bersembunyi, sedang nyumput di dalam sana. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan buat sobat ikan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.